Diketahui bidang koordinat Kartesius berikut dengan beberapa ruas garis mulai dari ruas garis AB hingga ruas garis KL. Ditanyakan tentukan ruas garis yang hanya memotong sumbu Y. Hanya memotong sumbu Y artinya dia hanya memiliki satu titik potong dan itu pada sumbu Y. Sumbu Y di sini adalah yang vertikal dan sumbu X adalah yang horizontal. Kalau kita lihat di sini, ruas garis itu adalah ruas garis AB. Kita lihat karena dia hanya memiliki satu titik potong pada sumbu Y. Lalu yang kedua adalah ruas garis GH. Dia juga hanya memiliki satu titik potong terhadap sumbu Y. Untuk garis yang lain tidak. Garis KL memiliki dua titik potong, masing-masing pada sumbu X dan Y. Begitu pula garis CD dan garis EF. Mereka hanya memiliki satu titik potong namun pada sumbu X. Maka bisa kita simpulkan bahwa jadi ruas garis AB dan GH hanya memotong sumbu Y. Yeah.